Ke informasi emiten berikutnya, PT India Kiat Pulp and Paper Tbk atau INKP menawarkan obligasi sebesar 3,56 triliun rupiah dengan bunga hingga 11% per tahunnya. PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk yang berkode saham INKP akan menerbitkan obligasi berkelanjutan 1 tahap 3. Kali ini Indah Kiat menargetkan bisa meraup dana 3,56 triliun rupiah. Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan 1 INKP dengan total target dana 10 triliun rupiah. Seri A memiliki nilai pokok 504,63 miliar rupiah. Obligasi dengan tenor 370 hari ini menawarkan tingkat bunga tetap 8,5% per tahun. Adapun seri B memiliki nilai pokok 2,47 triliun rupiah. Obligasi dengan tenor 3 tahun ini menawarkan tingkat bunga tetap 10% per tahunnya. Dan seri C memiliki nilai pokok 582,71 miliar rupiah. Obligasi dengan tenor 5 tahun ini menawarkan tingkat bunga tetap 11% per tahun. Berdasarkan informasi tambahan ringkas obligasi yang diterbitkan 23 November, INKP akan menggunakan 60% dana penerbitan obligasi untuk pembayaran angsuran utang Indah Kiat berupa pokok pinjaman atau bunga. INKP akan menawarkan obligasi dengan peringkat IDA ini pada 3 hingga 4 Desember 2020. Tanggal penjatahan ditetapkan pada 8 Desember, sedangkan distribusi obligasi secara elektronik pada 10 Desember. Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 11 Desember 2020. Berbagai sumber IDX Channel.